Saputra umumkan kelahiran anak pertama, sosok ibu akhirnya terkuak. Billy Saputra membuat heboh lewat unggahan video di feed akun Instagramnya. Pasalnya adik almarhum Olga Saputra itu mengumumkan telah memiliki anak pertama yang lahir pada Minggu 16 April 2023. Billy juga memperlihatkan video detik-detik dirinya masuk ke ruangan bersalin sampai menggendong sang bayi. Sambil tersenyum, pria berusia 32 tahun itu menggendong bayi mungil yang dibedong dengan selimut berwarna kuning. Pria bernama asli Johnny Roma Billy Iskandar juga memandangi bayi mungil yang baru dilahirkan. Alhamdulillah ya Allah, anak pertama aku telah lahir dengan selamat pada 16 April 2023. Tulis Billy dikutip Dream, Senin 17 April. Sayangnya Billy tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kelahiran bayi mungil yang disebut anak pertamanya. Terlebih, Billy menutup kolom komentar di video unggahan itu. Setelah ditelusuri, anak menggemaskan yang digendong Billy itu merupakan anak dari sang kakak, Reni Nurmah. Fakta itu terkuak usai Reni mengunggah potret bayinya yang baru lahir. Ia juga mendapat banyak ucapan selamat atas kelahiran anak laki-lakinya. Salah satunya dari asisten Billy, wanita yang akrab disapa Cimol. Selamat kakak Reni, kata Cimol.